sih manis, manisnya pas, terus ketannya juga empuk, terus kurmanya itu lembut banget, pokoknya perpaduan yang pas. Cocok ya Mbak Badi, takjilnya. Iya, kalau untuk buka puasa ini menu yang sangat tepat. Ramadan biasanya identik dengan kurma. Kita kolaborasikan. Sebelumnya ada 4 varian ketan kolak yang ada di umat-umat kita. Jadi kita membuat olahan ketan kolak dengan kurma karena lebih momentum ke Ramadan. Dan lumayan banyak yang menyukai.